Ecce ancilla domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Apa artinya? Ada deh tadi saya bilang seperti itu. Saudara, kalau Anda mau menjebak saya pakai cara yang lebih pintar. Jangan seperti ini murahan, sudah kebaca alur dan polanya seperti bagaimana. Mohon maaf, saya kalau kelihatan tegas, saya sudah sering bilang. Saya tegas bukan hanya orang Islam saja, tetapi teman-teman Kristen. Mau orang Kristen, mau orang Islam, kalau cuma berpolemik, mohon maaf, nggak ada tempat buat kalian. Oh, ya, ya silakan Ibu. Honey Bread, silakan. Ya, ini Bro Joseph. Salam kenal. Ini pertama kali saya di sini ya. Saya mau bertanya untuk Bro Joseph dan kawan-kawan. Apakah bisa menjelaskan makna teologis dari Maria itu? Posisi teologisnya bagaimana itu? Ibu paham saya arti teologis nggak? Ibu paham arti teologis nggak? Bisa dijelaskan mungkin? Teologis dari kata teos dan logos, berbicara mengenai Allah. Nyambung nggak kira-kira kalau berbicara mengenai Allah kepada Maria? Nah, ini saya juga mau tanya, apakah Maria itu punya posisi teologis? Saya ulangi lagi ya, Bu. Teologi itu dari kata teos dan logos, berbicara mengenai Allah. Sekarang kalau misalkan Ibu masih mau menyamakan Maria dengan teologi, saya tidak akan jawab karena sudah jelas arti teologi itu artinya apa? Artinya Allah. Ibu nggak dengar berarti. Teologi itu dari bahasa Yunani. Teos dan logos, artinya ilmu tentang Allah. Nyambung nggak kira-kira berbicara mengenai Maria tapi membahas tentang teologi? Berarti Maria bukan Allah ya? Ya memang Maria bukan Allah. Sejak kapan Maria itu Allah? Oh begitu, oke. Lalu posisinya Maria itu bagaimana di Katolik? Dan Katolik itu namanya Mariologi, Bu, tentang Maria ya. Ya, Mariologi. Ya, bukan hanya bagi Katolik, bagi orang Kristen dan orang percaya Kristen sejati, Maria adalah Bunda Allah dan Bunda Kristus sesuai dengan Konsili Efesus yang ditegaskan pada saat itu untuk melawan orang-orang yang berpemahaman Nestorian, yang kemudian hanya percaya Bunda Maria adalah hanya Bunda Kristus saja, bukan Bunda Allah. Sudah selesai dalam Konsili Efesus pada tahun 431, Bunda Maria dipertegas dengan Theotokos, atau dalam bahasa Latinnya Mater Dei, atau dalam bahasa Indonesia-nya Bunda Allah. Mau protes, jangan protes ke saya. Beli mesin waktu, balik ke tahun 431. Ini iman kita sudah berdiri sejak semula. Sebelum Islam ada bahkan. Silakan Anda, apalagi pertanyaannya? Berarti Maria bukan Theos ya? Ya memang Maria bukan Theos, Maria Bunda Allah. Maria Bunda Allah, Bunda bagi kita orang percaya. Oh gitu. Oke. Selanjutnya, itu dulu deh. Kalau ada yang mau naik, angkat aja gak apa-apa. Saya biasanya nyalain satu orang sih, karena kalau selain satu orang itu nggak fokus, mending Ibu lanjut aja apa yang mau ditanyakan. Karena kan tadi Ibu minta naik, jadi saya prioritasin. Pokoknya setiap ada orang yang minta naik itu saya akan prioritasin. Makanya tanggung jawab ketika Anda sudah siap dinaikkan, artinya Anda harusnya sudah siap. Mau ngapain lagi? Kalau tidak ada turun, kalau masih ada silahkan disambung. Begitu. Itu adalah etika. Jadi ketika Anda komen-komen minta naik, naikkan saya Joseph, saya bisa naik. Nah itu artinya Anda sudah siap, Anda punya urgensi dan saya menghargai itu. Sehingga ketika saya sudah dalam ya menghargai Anda seperti urgen. Nah silakan hargai ketika saya sudah naikkan Anda, silakan. Oke, terus kenapa di dalam Katolik itu sendiri banyak sekali porsi penyembahan itu kepada Maria yang adalah Theotokos itu? Saya sudah bilang yang dihormati Maria itu bukan hanya orang Katolik. Anda kalau kayak gini nanti saya ajak gandeng orang-orang Protestan, Lutheran, dan orang Ortodoks. Karena kami sebagai orang Kristen sejati yang berasal dari satu gereja, yaitu gereja Katolik, ya, yang tadinya berasal dari gereja Katolik, itu sama menganggap Maria itu sebagai Bunda Allah, Bunda orang percaya. Seperti Tuhan Yesus mengatakan di kayu salib, Ibu inilah anakmu, dan ketika dia melihat ia kepada Rasul Yohanes, dia menyerahkan ibunya. Inilah ibumu. Saya Lutheran. Kalau Lutheran, Ibu sekarang menganggap Martin Luther itu, apakah Martin Luther berdevosi kepada Bunda Maria atau tidak? Martin Luther
Dulu iya, karena dia kan dari bukan dulu, sekarang dari, iya, sampai ketika Katolik. Martin Luther itu berpisah dari gereja Katolik, 95 tesis Martin Luther tidak ada yang membahas tentang dogma Maria. Bahkan ketika hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke sorga, Luther memberikan puji-pujian kepada Maria ketika hari Santa Perawan Maria diangkat ke sorga. Tapi di dalam Lutheran sendiri, kami tidak memberikan porsi Maria itu sebagai orang suci. Ya, itu urusan Anda. Kalau Anda bicara kepada saya, itu malah menunjukkan keblunderan Anda. Artinya Anda tidak paham mengenai bagaimana Martin Luther tujuan awalnya. Berarti kan begitu? Bukan, kalau Anda menunjukkan apa yang saya katakan, justru itu malah memutarbalikkan itu kepada skriptura. Kepada berarti apa? Anda tidak paham. Tadi kan saya sudah bilang, Martin Luther memberikan pujian pada saat hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke sorga. Lalu Anda bilang sekarang ya, Lutheran tidak seperti ini. Itu. Tapi dia memang bukan itu. Dia itu mengkritisi yang Roma yang memang kritisi, bisa pakai data. Kita, silakan open cam, Bu. Saya undang Anda open cam, pakai data. Saya nggak membedakan baik Kristen atau Islam. Kalau ngomong pakai data. Enggak, open cam loh. Udah bisa. Sudah bisa, Anda sudah bisa open cam, followers Anda sudah 1000. Mohon maaf, saya kalau kelihatan tegas, saya sudah sering bilang. Saya tegas bukan hanya orang Islam saja, tetapi teman-teman Kristen. Nih, saya tampilkan tuh di layar tuh. Jadi jangan dengan tujuan memecah-mecah gereja ya, Bu ya. Sudah selesai bahwa Lutheran pun sudah menganggap apa yang diajarkan dalam gereja Katolik tidak bisa salah. Silakan dibuka Lutheran World Federation, apa yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam Lutheran World Federation atau gereja Lutheran seluruh dunia yang mengakui bahwa mereka dari gereja Katolik dan mereka akan kembali ke gereja Katolik. Silakan buka Lutheran World Federation. Oh, saya berulang-ulang kali. Oke, saya bisa buka konfesi gereja tahun 51 nomor 9, tapi ini gereja saya, karena gereja saya kan Lutheran World Federation LWF juga. Cuman ya silakan dibuka aja. Mariologi itu dipahami sebagai gereja yang benar. Jadi iman dan teladan dari boleh Maria minta yang diulangi, kita Ibu bilang Mariologi sebagai iman gereja yang benar. Karena kita sebagai jemaat meneladani iman Ibu Maria. Ibu ketika berbicara gitu. Boleh diulang lagi. Ibu tadi sempat bilang Mariologi adalah iman gereja yang benar. Kita memahami Mariologi sebagai teladan iman. Beda lagi ngomongannya. Tadi Ibu sempat ngomong loh dan saya dengar itu. Teman-teman ada yang dengar nggak? Dengar kok dia tadi ngomong jelas Mariologi adalah sebagai iman gereja kita yang benar. Malah sekarang berubah lagi. Kita memahami iman gereja. Jadi gimana nih? Yang benar oke, elaborasi apa? Aja Joseph, elaborasi aja. Jadi maksudnya gimana? Kalau yang statement pertama kenapa? Ya berarti Ibu sudah selesai, tidak perlu lagi meragukan dan bagaimana mempertanyakan otoritasnya gereja dan pandangan gereja terhadap Maria, Bunda Maria. Ya, tapi bukan sebagai perantara untuk pembenaran di hadapan Allah. Kan beda dengan Katolik kan? Dari mana Ibu tahu bahwa Katolik itu memperantakan Maria sebagai pembenaran di hadapan Allah? Dari mana nih? Harus pakai data dong. Silakan di. Karena ada doa-doa yang ditujukan kepada Maria untuk doa menjadi, ditujukan kepada Maria. Di mana? Ya, Santa Maria. Salam Maria, Bunda Allah Tuhan Oh, salah. Itu aja udah salah doanya. Saya bacakan ya, Bu. Saya bacakan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan di waktu kami. Kami minta didoakan. Gak ada Santa Maria, Bunda Allah tiba-tiba. Ibu, dia salah mengenai Salam Maria, salah doanya. Bagaimana Ibu tahu mengenai Salam Maria? Salah. Ya, jadi isi doa itu di akhir doa itu menghendaki agar Maria itu membuka jalan bagi keselamatan. Ada di situ dikatakan, Maria tolonglah buka jalan keselamatan, tolong Bu. Oh, Ibu orang Kristen jangan seperti Saracen, seperti yang saya biasa hadapin. Tidak saya bicarakan, mereka framing. Ada di situ saudara, Anda mendengar tadi ketika dalam doa Maria tadi, doa salam Maria tadi. Ya, di akhir-akhir klausa itu, di akhir-akhir klausa. Doakanlah kami yang berdosa. Doakan. Buka gedein, Seth. Iya, baik. Doakanlah kami itu apakah salah? Kocali saya nggak bisa membesarkan kalau Kocali masih ada notifikasi yang terlalu salah, agak rawan. Salah, itu salah. Salah? Itu salah. Jadi kalau misalkan minta didoakan berarti salah, Bu? Salah. Kita meminta doa itu kepada orang yang hidup, bukan orang yang mati.
kepada orang yang hidup dan orang yang mati. Oke, sekarang saya tanya. Yesus Kristus mengatakan di dalam Alkitab, ibu kan sola scriptura. Silakan buktikan ibu punya otoritas sola scriptura di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah Allah orang hidup bukan Allah orang mati. Di mana Alkitabnya? Iya, ada. Iya, ada ya. Ya, di mana? Di mana, di mana? Sebutkan. Sebentar ya. Oh, itu jangan maksudnya begini. Aku adalah Allah orang hidup. Artinya adalah kematian bukanlah akhir dari kehidupan orang percaya. Good. Sampai situ selesai sudah. Maka kematian Maria bukanlah akhir dari segalanya. Itu sudah menjawab. Jadi ibu blunder. Blunder. Bu, kalau di berbicara, saya sering bilang loh sama teman-teman Islam. Itu jawaban. Maria percaya nggak sama Tuhan Yesus? Lebih hebat Maria yang percaya karena sedari mula ketika malaikat Gabriel mengatakan engkau akan mengandung dari kuasa Roh Kudus. Anak yang engkau kandung akan dinamakan Yesus. Dia akan disebut sebagai anak Allah yang tinggi. Betul saudara? Amin. Apa kata Maria? Ece ancila domini fiat mihi secundum verbum tuum. Apa artinya? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Selesai, Maria menunjukkan ketaatannya, tidak protes sama sekali. Kata kuncinya tidak protes sama sekali. Maria bisa protes gak? Bisa. Sebagai manusia, apa tidak kaget Anda? Tidak pernah berhubungan suami istri, tidak pernah tahu bagaimana caranya berhubungan reproduksi, tiba-tiba ada orang malaikat mendatangkan kabar sukacita, kamu hamil, mengandung. Kenapa saya bilang seperti itu? Saudara jangan tersinggung dulu. Karena dalam iman sebelah, Marianya mereka itu protes. Nah, ya. Jadi jangan ketika saya bilang protes, oh Joseph lagi mau nyinggung kami protes. Enggak, iman jadi sebelah. Jadi tidak ada gunanya berdoa, meminta doa dari orang mati. Nanti itu seperti Islam, meminta doa dari Muhammad. Enggak gitu Bu, tadi ibu sudah menjawab apa dalam kekristenan, orang percaya. Ibu enggak, jangan berpolemik Bu, ibu tadi sudah blunder. Tadi kita sudah dengar saudara 1300 orang ibu menjawab dalam kekristenan arti dari ayat Allah bukan orang Allah bukan orang Allah bukan orang mati melainkan Allah orang hidup. Ibu menjawab dalam kekristenan orang percaya bukan mati itu bukan akhir segalanya. Sudah itu jawaban. Dan ibu jangan enggak usah sok tahu dengan Islam, Bu. Untuk... Bu, dengerin saya. Ibu pertanggungjawabkan kalau ibu mengenal bagaimana Islam memahami doa kepada orang mati, jelaskan bagaimana. Enggak mau saya ikut ya, ibu duluan yang ngomong-ngomong. Jelasin, Bu. Bagaimana pandangannya? Ini kalau ada teman-teman yang rekam, masukin ke YouTube. Nih, Ibu Honey Bread ini silahkan dicari teman-teman Islam. Ngomong sembarangan. Saya sering ngomong loh, sama Anda-Anda yang sok tahu nyamain purgatori dengan api nerakanya Islam, dengan surah Maryam 71-72, eksposisi mau aja nggak benar. Disuruh baca Arabnya juga nggak ngerti. Silahkan. Saya sudah bilang, Anda berbicara Bunda Maria, yang akan menjadi lawan Anda bukan hanya orang Katolik, orang Ortodoks, dan bahkan orang Lutheran. Jadi ketika Anda mengaku sebagai orang Lutheran, saya pertanyakan, tanda tanya ini besar. Orang Lutheran. Lutheran gerejanya apa? Saya orang Lutheran, Bro. Gerejanya apa? Sudahlah, saya orang Lutheran pokoknya. Gereja apa? Enggak. Kalau mengklaim sama seperti Saracen. Gerejanya apa? Enggak mau ngasih tahu gerejanya apa. Oh, ya sudah turun. Saya enggak mau berlama-lama dengan orang-orang polemik, Bu. Mau orang Kristen, mau orang Islam, kalau cuman berpolemik, mohon maaf enggak ada tempat buat kalian. Saya enggak mau kasih panggung. Kau pikir ya saya bakal terpancing? Enggak. Saya bukan orang nyari panggung. Selesai. Anda tidak mau mengakui gereja Anda. Anda tidak mau mengakui Anda bergereja di mana. Selesai. Kenapa? Kenapa harus ada gerejanya Joseph Anda supaya bisa bertanggung jawab? Supaya nanti bisa saya tanya. Bisa kita tanya bareng-bareng. Betul nggak, saudara? Barangkali ada 1300 orang di sini. Ada yang satu gereja dengan dia. Bisa confirm. Bisa bantu confirm. Oh, saya satu gereja ternyata nggak kayak gitu kok. Oh, itu bukan ini. Kayak kemarin kan ada yang ngaku Lutheran, terus akhirnya ada Lutheran lain naik, bilang, oh Lutheran nggak seperti itu, ada kan seperti kemarin. Nah, jadi satu Lutheran yang sudah terkena Calvinis, dia bilang, oh Lutheran nggak seperti itu. Nah, itu kan beda. Gereja saya resmi dan saya live tiap hari di minggu, tiap hari minggu di gereja. Terus apa antara korelasi dengan kalimat pertama dihubungkan dengan konjungsi dan ketika Anda memberitahu kepada kita semua, Anda live tiap hari minggu di gereja. Hebat gitu, wow. Dimana di dalam ayat Alkitab tertulis bahwa Anda harus menyiarkan secara live melalui sosial media ketika Anda beribadah. Emangnya Tuhan Yesus ketika menetapkan perjamuan kudus itu live? Emangnya kisah para rasul ketika jemaat mula-mula itu berkumpul di rumah ibadat, memecah-mecah roti dan mendengarkan firman, emang live? Dimana di ayat Alkitabnya? Sebutin ya, cari.
Kita lanjut ya. Kok Advent ya, bukan Lutheran, beneran Advent. Coba teman-teman minta tolong cek itu. Saya mau cek dulu bentar, Red Girl. Kamu setahan di sini. Saya mau ngecek pakai akun saya yang lain bentar. Takutnya teman-teman juga misinformasi, nanti kita nggak boleh nuduh-nuduh ya. Saya yang ngecek sendiri. Sorry, saya agak kenyang. Sorry ya teman-teman ya, manusiawi ya. Bentar ya teman-teman ya, saya ambil waktu sebentar untuk saya menyaksikan langsung ini ibu ini dari gereja mana gitu. Tadi ya, maksudnya begini loh. Saya sudah bilang tadi, mana itu saya? Aduh. Pingannya dari Calvinis semua, tokoh-tokoh yang dia posting. Ntar aku lihat sendiri. Ibu Lutheran mana yang mendengarkan Deki Ngades? Deki Ngades teman-teman? Bapak Deki Ngades Calvinis. Calvinis satu, Bu. Deki Ngades itu Calvinis. Itu satu. Bu Lutheran mana, Bu? Kok malah membaca tentang itu? Bapak Deki Ngades. Ya udahlah, nggak apa-apalah. Jadi saya agak kurang suka dengan oknum Kristen seperti itu, teman-teman mempertanyakan Bunda Maria, Bunda Allah. Bunda Maria, Bunda Allah adalah Bunda bagi kita orang percaya. Anda tidak percaya, tidak mau menghormati Maria, selesai. Berarti Anda tidak meneladani kata Tuhan Yesus. Dikatakan tadi, aku adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Ibu tadi sudah memberikan eksposisi yang sangat jelas. Itu artinya ketika orang percaya mati, itu bukanlah akhir segalanya. Ya sudah, itu jawaban ibu. Saya kunci itu jawaban ibu. Nggak bisa ibu kemana-mana, mau blunder kemana pun nggak bisa, karena jawaban ibu itu sudah pas untuk menjawab peran Maria. Maria menjadi orang pertama yang menjawab keteladanannya kepada Kristus ketika malaikat Gabriel sampai menyampaikan salam mengenai dia akan mengandung dari Roh Kudus, akan melahirkan Yesus Kristus, firman Allah menjadi manusia. Ya, bahkan kalau kita bisa nilai tolak ukur, kita tidak ada yang bisa sanggup menyanggupi peran Maria. Peran Maria luar biasa, saudara, betul? Berkat Maria, Tuhan Yesus melakukan mukjizat pertama kali pada saat pesta perkawinan di Kana. Anda orang Kristen, jangan pernah sama sekali merendahkan Maria. Kalau Anda mengaku Kristen, Anda boleh baca sejarah gereja. Gereja mana yang merendahkan Maria? Enggak ada. Hanya sebelah yang merendahkan peran Maria. Makanya saya tadi bilang, ketika Maria menjawab kabar malaikat Gabriel, Maria mengatakan, Ece ancilla domini, fiat mihi secundum verbum tum. Bahasa Latinnya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria versi sebelah, RT 7, itu akan menanyakan, protes dia. Banyak tanya. Kalau Maria kita kan selesai, Anda baca Bunda Maria dalam Injil Lukas itu nggak nanya-nanya kan? Selesai, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Selesai. Kemudian malaikat meninggalkan dia. Maria versi sebelah itu nanya, bagaimana mungkin aku begini? Bagaimana mungkin? Ngeluh lagi. Saya sudah pernah bahas kan, saudara? Pakai bukunya mereka. Pakai kitabnya mereka. Nah, saudara, kalau berpemahaman seperti itu, maka saudara bukan orang Kristen. Tidak menghargai dan tidak menghormati peran bunda kita. Ya. Saya naikkan lagi Ibu Hani Bread, karena Ibu Hani Bread berpolemik di bawah. Saya pengen tahu pengetahuan Alkitab Ibu sebagai sejauh mana. Disuruh tampilin data, dari tadi nggak mau. Anda punya otoritas Alkitab tertinggi, kenapa dari tadi Anda nggak bawa dalil Alkitab? Malah saya yang dari tadi pakai Alkitab, kutip-kutip Alkitab. Come on, Bu. Terima accept saya. Saya sudah tidak, sebenarnya agak malas menjawab orang seperti Anda. Tapi orang-orang seperti Anda itu bagaikan duri dalam daging, harus dikeluarkan. Ya, jangan jadi batu sandungan terhadap orang Kristen. Saya bilang sama saudara-saudara, sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan saudara yang masih sampai dengan detik ini merendahkan peran Maria. Ya, berarti Anda tidak percaya bagaimana Allah telah memilih Maria sedari mula dalam Kejadian 3:15. Sampai ada yang bilang Maria tidak penting. Siapa kamu? Lebih suci daripada Maria. Ya. Kalau bilang itu, Maria nggak penting, bahaya loh. Kenapa? Karena apakah Yesus bisa menebus dosa tanpa Maria? Karena Kejadian 3:15, betul ya? Kejadian 3:15.
Kejadian 3 ayat 15 itu sudah. Ada yang bilang bisa, daya ganteng kamu naik ya. Saya naikkan ya daya ganteng ya. Buktikan. Nih, orang Kristen perhatikan. Ada yang ngaku Kristen, komentar di bawah ketika dipertanyakan tanpa Maria, Yesus bisa datang. Daya ganteng, naik, naik kamu. Masalahnya begini, saudara. Kebanyakan dari saudara itu, bahkan yang Calvin itu, percaya dengan double predest. Betul? Jadi ketika Anda bertanya, ketika Anda mendengar pertanyaan dari Coach Charles, harusnya Anda jawab tidak bisa, karena dalam keyakinan Calvin semua sudah di apa kok ditetapkan, sudah ditentukan. Nah, blunder lagi kan? Padahal itu single predestnya ya, ditetapkan nah, penetapan Maria single predest. Blunder sendiri. Blunder sendiri kan? Saudara yang ngaku Kristen, daripada Anda kepahitan dengan saya karena saya begitu mengagungkan Bunda Maria, karena Bunda Maria adalah Bunda Tuhan kita Yesus Kristus yang meneladani ketaatan dan kerendahan hatinya, lebih baik Anda keluar sekarang, saudara, daripada Anda punya kepahitan. Saya tidak memaksa saudara nonton saya, karena Maria adalah teladan kita. Saudara, kalau ke Tanah Suci, ke Israel, itu banyak orang dari mereka yang menghormati peran Maria. Berani gak saudara protes di depan muka mereka? Hei, lu penyembah Maria lu. Saudara, ke gereja kabar sukacita, itu banyak lukisan-lukisan Bunda Maria. Berani gak saudara pretelin lukisan Bunda Maria? Saudara kita, walaupun mereka beda iman, walaupun kita kesal, Hagia Sophia direbut sama mereka, diubah jadi masjid. Gambar Bunda Maria masih ada loh, mereka pertahankan. Walaupun mereka tutup ya pakai kainnya. Jangan blunder, jangan jadi batu sandungan sebagai orang Kristen. Ya, jangan dibatu sandungan. Maria adalah teladan kita, Bunda Allah, Bunda bagi kita semua, Bunda bagi orang percaya. Kita baca dalam Injil Yohanes, ketika bagaimana Tuhan Yesus menyerahkan Bunda Maria kepada Rasul Yohanes untuk dijaga. Dan teman-teman yang di bawah, tidak usah memancing air keruh. Nggak usah memperkeruh suasana. Sudah selesai case close, nggak usah. Si ini begini, apalagi sampai ada nyebut prosetan-prosetan, saudara, nanti saya mute lo kayak gitu loh. Nggak boleh kayak gitu, ya. Orang Katolik harus bisa menjadi pembawa damai. Tunjukkan Anda adalah orang Katolik, jangan seperti itu. Ya, keras boleh, tegas boleh, tapi jangan berpolemik seperti yang sebelah. Jangan seperti itu, ya. Jangan seperti itu, saudara. Ya, nggak boleh. Nanti saya mute sendiri loh, jangan moderator, saya mute sendiri. Bahkan saya blok kalau misalnya masih seperti itu. Ya, kenapa? Tetap nggak boleh, saudara, perhatikan. Ya, bukannya saya relatif, bukan saya relatif. Elegan dikit lah. Jangan berpolemik dengan cara murahan seperti itu. Ya, shalom, bad girl. Selamat malam. Halo. Ya, shalom. Halo. Silakan. Iya, iya. Islam atau Kristen? Ah, apa, sorry, suaranya agak mendelep dan kurang terdengar dengan baik. Kamu lagi ngapain ya? Saya masih kurang terdengar suaramu. Mm-mm. Ya dia deh merah, bro. Oh ya, udah turun dulu deh. Turun dulu deh. Ya, daripada saya menebak-nebak Anda ngomong apa gitu kan. Anda ngomong apa, saya bingung ya kan. Ngapain gitu. Nah, kita lanjut ya. Kita naikkan saudara-saudara yang sudah ramai request di bawah. Saya nggak tahu atas intensi apa-apa. Karena tadi lagi ngomongin Maria atau bagaimana, ya nggak apa-apa lah. Ramai-ramai bagus lah. Ada yang mau bertanyakan silahkan. Yang mana itu tadi udah dinaikin, turun. Kita lanjut. Oh, turun ya. Bu Hani, Brad gak mau naik lagi? Tadi katanya mau naik lagi. Saya undang gak mau, malah komen-komen di bawah. Nanti saya mute loh. Bu Hani, Brad, kalau Anda masih mau, silakan itu terima undangan saya. Saya tidak akan ngegigit gitu loh. Maksudnya kalau ngomong karena Anda sola scriptura, silakan buktikan sola scriptura Anda, diskusi dengan saya gitu. Membantah apa yang saya katakan tadi, bukti ketaatan dan keteladanan Maria, bukti bahwa Allah telah memilih sejak semula Maria dalam Kejadian 3:15, diteruskan, diperjelas dalam Yesaya 7:14. Apa, saudara masih harus membuka-buka Alkitab? Aduh, katanya Katolik tidak berpegang pada Alkitab, tapi saya yang awam Katolik aja lebih hafal daripada Anda. Nggak perlu cari-cari. Itu saya hafal kok.
Kenapa? Anda kalau memang sebagai pemegang, ya, kemudian apa? Percaya dengan otoritas kitab suci, harusnya Anda bisa seperti lebih daripada saya ketika menghadapi orang-orang yang bertanya mengenai keimanan sesuai dengan 1 Petrus 3:15, saudara. Ya, itu. Lanjut aja ya, berarti ibu nggak mau, yaudah kalau misalnya ibu masih berkor-kor di bawah nanti saya mute, soalnya itu nanti jadi ribut-ribut, saya nggak mau ribut-ribut, sama Kristen nggak mau ribut-ribut, ya. Saya ini memang balancing, ya, jadi saya ini menyuarakan ekumenisme sebab memang Paus Franciscus dengan gereja-gereja Lutheran World Federation dan gereja Reform, WCRC, dan gereja-gereja komunitas gerejawi Protestan lainnya, bahkan Ortodoks pun, akan bersatu kembali dengan gereja Katolik itu. Ya. Shalom Virgo, selamat malam. Halo Virgo. Halo Virgo. Halo Virgo. Oke, turun dulu ya, Bro ya, kalau enggak ada suara. Dia mau menyimak aja katanya. Oh oke oke. Kira-kira naik mau nanya. Ya maaf ya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau Anda hanya menyimak saja. Ya sudah, kalau hanya menyimak ya ya nggak perlu naik juga nggak apa-apa gitu. Saya bisa memahami kok. Kita lanjut ya. Waduh, saya bingung ini naikin yang mana duluan. Ya udahlah, naikin yang mana aja lah ya. Saya ingin bertanya apa Ger? Shalom. Bad halo Bang. Ya, silakan. Halo Bang. Ya, halo. Sudah bang. Jelas suara sekarang. Ya Bang, ini saya mau bertanya Bang. Abang silakan. Abang kan 17 tahun menganut agama Islam ini Bang. 18. 18 tahun Bang. Nah, jadi saya mau bertanya kepada Abang. Pada saat Abang berbalik menjadi agama Kristen, berarti Abang selama 18 tahun kemarin menganggap tiba-tiba menganggap ajaran yang ada di Al-Quran itu adalah kebohongan atau pembodohan gitu Bang. Narasinya dibenarkan dulu, saya nggak ngerti berbalik apa, balik kanan? Nggak, pada saat umur 8, sampai 18 tahun kan Abang Islam nih. Yes, dan? Nah, pada saat di 18 tahun itu kan Abang berbalik ke Kristen. Nah, itu perlu ditanya, saya tanya Anda. Berbalik ke Kristen itu maksud ya. Kalimat Anda di situ apa? Berbalik ke Kristen. Saya 18 tahun jadi Islam berbalik ke Kristen. Apa maksud Anda itu tadinya saya Kristen dari lahir? Coba pahami dulu pertanyaanmu dengan baik dan benar. Iya, maksudnya intinya alasannya Abang meninggalkan ajaran Islam dan meyakini ajaran Kristen yang sekarang gitu loh Bang maksudnya. Alasan Abang berarti apakah Al-Quran yang Abang imani selama 18 tahun kemarin ini adalah suatu pembohongan Bang? Saya nggak ada bilang seperti itu. Saya bilang alasan saya murtad dan sering saya katakan dan sering saya jawab adalah jawaban saya mengenal Kristus seperti pada saat saya dulu membencinya. Maka dari itu sesuai dengan pepatah, benci lama-lama jadi cinta. Itu adalah alasan terkuat kenapa saya akhirnya memilih Kristus. Selesai jawabannya di situ. Tidak perlu ada asumsi macam-macam, asumsi liar. Ya kalau kamu merasa diri kamu Islam terus kamu bertanya mengenai apakah Al-Quran itu kebohongan atau tidak, itu akan menjadi blunder. Harusnya kalau kamu yakin Al-Quran itu sempurna, nggak usah kamu tanya-tanya ke saya, apalagi yang menurut kamu itu saya murtad, itu nggak ada harganya bagi kamu, kan gitu. Betul nggak, saudara? Paham nggak? Jadi kalau Anda bertanya mengenai Al-Quran itu kebohongan atau tidak kepada saya, jadi blunder. Harusnya kalau memang kamu meyakini sempurna, nggak usah banyak nanya-nanya, gitu. Paham? Yakin aja. Lagi pula saya pengen tanya, kamu Islam atau Kristen? Untuk saya ini saya sudah Islam Bang. Kamu sudah Islam, tadinya memang apa? Tadinya saya Kristen Katolik Bang. Kristen Katolik dari keuskupan mana, dari paroki mana sebelumnya? Paroki Katedral Bang. Katedral mana? Katedral banyak? Katedral di Sumatera Barat Bang. Katedral Sumatera Barat itu katedral apa, keuskupan apa? Di Padang Bang, saya enggak tahu juga keuskupan apa namanya Bang. Oh, berarti kamu menjadi Katolik tidak benar-benar mengimani imanmu ya? Ya, mungkin Bang. Apa yang mau kamu tanyakan dari saya, silakan. Alasan Abang murtad Bang. Tadi, saya benci kepada Kristus dan saya menjadi cinta dan juga berkaitan dengan alasan-alasan lainnya lagi. Dan di antaranya itu mengenai otoritas. Ya, berarti Abang mencari otoritas itu dari fakta-fakta dan bukti ya Bang ya? Iya, dari dalil. Dari Alkitab, dari perkataan Tuhan Yesus, dari ajaran
yang bisa ditelusuri. Oke, berarti kan Abang menemui dalilnya dari Injil yang Kristen ya Bang, ya yang diimani oleh orang Kristen ya Bang ya? Ya memang ada Injil yang diimani selain orang Kristen. Injil apa coba? Ya, maksud saya, berarti Abang menganggap ajaran-ajaran atau dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran yang 18 tahun Abang imani kemarin ini tidak kebenaran Bang ya? Ada deh tadi saya bilang seperti itu. Saudara, kalau Anda mau menjebak saya pakai cara yang lebih pintar. Jangan seperti ini murahan, sudah kebaca alur dan polanya seperti bagaimana. Saya tidak menyebut-nyebut Al-Quran loh. Saya hanya fokus bagaimana saya mengimani iman saya yang sekarang. Kalau kamu mau ngetes, mau nyebak saya, pakai cara yang lain. Karena saya lebih pintar daripada Anda yang cuma bisa bikin saya jatuh, padahal Anda sudah jatuh di bawah. Udah kelihatan. Nyeret saya mau jatuh. Tapi Anda sudah kelihatan, Anda sudah jatuh. Paham nggak kira-kira? Kalau mau jatuhin saya, jatuhin aja dari belakang. Sehingga tidak terbaca gerak-geriknya. Jangan-jangan kita tidak boleh negative thinking Bang, saya tidak ada bukan negative thinking itu, ya. Anda dari tadi saya sudah peringatkan, saya tidak berbicara mengenai apapun yang Anda simpulkan. Saya hanya fokus mengenai iman saya yang sekarang menjadi pengikut Kristus. Saya bilang ketika Anda bertanya apakah Anda kemudian meyakini Al-Quran salah, saya bilang saya tidak ngomong seperti itu dan saya tidak akan mengomentari akan hal itu. Saya sudah memberi jawaban tadi. Kalau kamu bertanya seperti itu, justru yang blunder Anda. Berarti Anda yang beriman Islam, Anda yang meyakini Al-Quran sempurna, buat apa Anda butuh jawaban dari seorang yang sudah murtad? Anda pertanyakan Al-Quran itu benar atau tidak, itu blunder. Anda ya kalau yakin Al-Quran itu benar, sempurna, tidak cacat, ngapain Anda tanya-tanya? Orang bertanya itu adalah artinya orang yang bingung. Paham logika yang sederhana nggak kira-kira sampai dengan detik ini, Bapak Bad Girl? Oke, Bang. Paham, Bang. Oke, Bang. Untuk terakhir gini, Bang. Apa ayat di dalam Injil Kristen yang sangat menyentuh di hati Abang yang tidak Abang temukan di ajaran Islam? Matius 16 ayat 18 sampai dengan 19, tahu nggak? Kamu orang Katolik. Wah, apa itu Bang? Yesus mendirikan gereja di atas siapa? Bro, kalau kamu Katolik, Bad Girl, jawab. Petrus. Di mana ayatnya? Aduh, ayatnya saya nggak tahu rincinya Bang. Matius 16:18, padahal itu jawabannya. Matius 16:18-19. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja. Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Dan Allah mau tidak akan menguasainya. Itu tidak ada di dalam imanmu. Iman kita di atas rasul, di atas batu karang yang didirikan di atas fondasi para rasul, yang terutama dan paling utama itu adalah Rasul Petrus. Oke Bang, Bang saya mau bertanya tentang Injil Lukas 14 ayat 26, boleh nggak Bang? Silakan aja, bacakan itu tentang apa. Saya intinya aja Bang, ya, kurang lebih seperti ini Bang. Tinggalkanlah ayahmu, tinggalkanlah ibumu, dan ikutilah aku, kata Yesus Bang. Lalu, apa mau ambil tanya-tanya? Pada saat saya di Kristen dulu, saya agak mengganjal dengan ayat seperti itu Bang. Misalnya saya jujur Bang, masa saya sih, pemahaman saya cinta saya kepada ibu saya sangat besar gitu loh Bang. Jadi maksud kamu merasa keberatan ketika kamu meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi demi diserahkan ke hadapan Allah? Ya, kenapa harus orang tua gitu Bang? Baca, enggak hanya orang tua, dibaca di ayat 26 ya, baca. Ya, jikalau ya, seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak menjadi muridku. Artinya apa? Paham enggak orang Kristen? Katanya orang Kristen, artinya apa? Itu yang dimaksud dengan menyangkal diri dan memikul salib. Gitu aja susah. Barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Aduh, ngaku Kristen. Pemahaman Alkitabnya ribet. Itu maksud dari menyangkal diri, karena nggak cuman meninggalkan orang tua, nggak cuman meninggalkan istri, nggak meninggalkan suami. Tapi apa tadi? Barang siapa yang tidak membenci nyawanya, maksudnya apa? Ya bahkan harus kamu rela nyawamu diserahkan demi Kristus. Paham? Kenapa saya tegas? Malu saya. Kenapa kalau aku dikomparing? Kalau di comparing, sering kan, saya sudah sering kan membuktikan di tes uji Islamnya, saya sudah diakui. Saya bukannya nyari validasi nih, saya bukannya sombong. Saudara tahu sendiri, sudah berapa banyak orang ngetes saya, dari mulai kelas awam sampai kelas Habib. Semua murid mereka secara sadar maupun tidak sadar mengakui, oh iya memang kamu Islam dulunya, betul, saya akui begini-begini.
Kamu yang Kristen malah bingung cuma satu ayat perkara ini aja. Mengganjal lagi katamu. Padahal kalau kamu memahami makna pengikut Kristus sejati harus siap meninggalkan segalanya, bahkan nyawanya, bahkan orang tuanya, bahkan anaknya, bahkan segala sesuatu yang bersifat fana. Karena semuanya itu akan diubahkan Kristus. Tadi, simple as that. Itu makna dari menyangkal diri dan memikul salib. Itu aja kok ribet. Menyangkal diri itu maksudnya apa ya? Tidak ada lagi kekhawatiran untuk melepaskan segala sesuatu demi Kristus. Oke bang. Ya, nanti dibaca di episode bakal. Apa? Ya, jujur ya. Kenapa? Enggak, jujur maksud saya sebenarnya agak takut bertanya kepada Bang. Cuma gak maksud pertanyaan saya tidak ada menjebak maksudnya Bang. Cuma maksud saya yang saya takutkan nanti pada saat Abang bertanya balik kepada saya, pengetahuan saya minim Bang, gitu loh Bang. Enggak usah takut kalau kamu tidak berpolemik. Yang penting kamu menerima jawaban dan memang jawaban saya tidak salah karena memang itu juga yang difirmankan oleh Tuhan Yesus dalam Alkitab. Barang siapa memikul aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Ya, itu memang perkataan Tuhan Yesus. Begitu. Oke, Abang Joseph. Ada lagi, kalau tidak ada ya sudah. Ya Bang, sudah Bang. Makasih Bang. Ya, terima kasih. Tuhan berkati.